Halo semuanya, Assalamualaikum. Di project room makeover kali ini, aku mau berbagi ke kalian hasil makeover kamar tidur atau kamar kos ukuran 2x 2,2 meter. Tipsnya nih, yang pertama, pilih satu tone warna atau color palette. Lalu yang kedua, pilih tema untuk makeover room kalian. Yang ketiga, untuk ruangan kamar yang kecil, jangan banyak perintilan. Dan yang keempat, pilih perabot yang tepat, ringkas, dan serbaguna. Nah, ini kondisi before untuk flooring dan wall. Mau aku renovasi juga ya, mau aku ganti. Tapi kali ini versi on budget, jadi lantainya cukup dilapis aja dengan karpet vinil. Dan untuk perabotnya, aku rencananya semua mau beli dari Shopee. Untuk cat tembok, aku pilih Dulux Cadillac, warnanya cascade atau coklat muda gitu. Untuk proses pengecatan, karena dindingnya masih halus, aku nggak perlu scrap atau amplas ulang, jadi langsung aku cat. Dan aku juga nggak pakai cat primer ya, cat dasar, langsung aku cat pakai cat interior. Ini hasil pemasangan karpet vinil, jadi gampang, tinggal dipasang aja. Dan ini dia hasil akhirnya. Nah, karena ada beberapa barang dari Shopee yang belum datang, jadi kita bikin part 2 ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye, Assalamualaikum.